Barriernya keluar di sini, Teboto berhasil melakukan sis di sini karena rekon dari Sova. Hunter's Fury keluar untuk mendapatkan satu pemain, Notorious bahkan tumbang, tapi Spike berhasil diplay terlebih dahulu dari Bumi Esports. Tiga pemain sekarang melawan lima pemain. Spike plan, retake harus dilakukan oleh Somnium, Boom Esports. Mereka berhasil nge-plan sebelumnya, tapi mereka tidak mampu mempertahankan plan tersebut. Ada dua pemain di ular, Asterix di sini bakal tumbang sama Teh Botol. Dua jadi satu lawan lima sekarang. Ongnya di sini bakal ada tiga pemain, Teh Glass masih menahan satu pemain, udah kelihatan. Adrian King udah ketahuan posisinya, Skyfox coba diturunkan. Bakal langsung di smoke, begitu aja. Dan di sini Asterix terkena spray down, Spike drop. Teh Sung juga berhasil melakukan satu double kill untuk seorang Teh Glass. No, tiga pemain dari Boom Esports tumbang begitu saja. Dari arah Elong tersisa dua pemain, Sis dan juga Blaze King harus melakukan pekerjaan rumah yang sangat berat untuk memenangkan satu ronde bagi Boom Esports. Somnium berhasil memberikan respon dan membaca permainan dari Boom Esports untuk agar tidak terculik lagi satu angka. Sekarang Blaze King terculik pula dari Teh Tawar. Teh Botol juga berhasil mendapatkan Sis. 5-4 Somnium. Longnya juga bakal dikontrol. Teh Glass bawa operator. Dua pemain udah masuk dalam dan di sini Teh Glass. Dua pemain tepat di mukanya. Dan kalau misalkan kalian lihat, oh my god, piercing shot dari seorang Teh Glass. Operatornya berhasil melakukan dua kill untuk langsung satu. Sekarang menjadi 3-3 kembali. Teh Tawar bakal coba rekon dan respon dari Boom Esports. Untungnya mereka berhasil melakukan dua kill cepat. Dan Teh Botol di sini, flash, spike drop. Asterix, spike-nya drop di long. Dua pemain masih ada di trophy room. Sekarang dua pemain dari Boom Esports somehow harus recover, spike plan, dan Blaze King berhasil melakukan Teh Tawar, tapi masih ada Teh Botol. Dia bakal nembusin satu pemain dan dua kill untuk melengkapi triple kill dari Teh. Larang Boombot, Teh Celup udah siap-siap nge-wall. Oh, bakal di-wall, timing. Oh, bakal langsung di-push. Teh Celup di sini langsung nge-heal dirinya sendiri, hukahnya jebol. Orbital Strike keluar, Teh Celup spray down. Justru ada Teh Glass di sana untuk menyelamatkan seorang Teh Celup. Bakal langsung ganti senjata, Sis di sini. Oh my god, Teh Celup manuvernya luar biasa sekali, langsung masuk ke dalam. Double kill untuk Teh Celup. Manuver yang sangat gila berhasil mengelabui Boom Esports dan bahkan mendapatkan yang ketiga. Teh Celup, what a play. Manuver yang gokil sekali untuk memenangkan ronde. Dan di sini ditahan dekat Blaze King. Sis juga nahan dekat Sun. Ada satu pemain, dua pemain, bahkan satu headshot. Menahan saja di sini. Mereka harus bisa ngeritik dan oh, kena. Kena rekon dan Teh Celup triple kill. Berhasil melakukan satu pemain lagi, satu pemain tersisa bakal masuk ke arah ular yaitu Blaze King. Dia bakal kabur. Blaze King posisi yang tidak pernah dia mainkan sebelumnya. Ketahuan langsung cepat Asterix pakai operator, bakal langsung dimoli. Steam Beacon keluar. Dan langsung mati dong Phantom. Tambah Steam tuh gila coy, sakit banget. Dan di sini Notorious bakal menjadi Evil Sage. Dia main dengan sangat agresif. Kita pernah melihat ini sebelumnya terjadi, tapi Teh Glass berhasil menculik Notorious. Dia tahu Notorious suka main di situ. Pain Shells keluar, Teh Celup di sini bakal langsung mundur. Spike berhasil di plank kembali. Sis bakal coba main cepat. Blaze King ada di backupnya. Blaze King double kill, berhasil menekan dua pemain dan bakal tumbang kembali. Sekarang tiba-tiba saja tersisa dua pemain sekarang. Dua lawan satu, apakah Blaze King? Oh sorry, satu pemain dari Somnium harus menjaga di sini. Molinya keluar di waktu yang sangat tepat. Dua lawan dua, sorry guys. Adrian King keluar, berhasil dapat satu headshot, tapi Molly mendelay waktu yang cukup lama. Teh Glass di sini satu lawan dua, satu pemain defuse, berhasil dapat satu, tapi masih ada Blaze King di sana untuk reflect. Belongnya di sini bakal digerebek. Gerebek sahur, smoke keluar, bakal langsung ulti di sini dari Teh Botol buat ngecek ke dalam side. Dan kita di sini Sis bakal coba langsung ulti, tapi langsung Sis double kill dengan RPG-nya. Teh Tower tapi masih ada backstab dari Somnium untuk mendapatkan satu kill. Teh Celup bakal langsung hidupin seorang Sun. Dan D.Va dari Boom Esports bisa saja berhasil. Masih ada satu pemain dari arah Long. Hukah ada satu pemain, Teh Botol. Dua lawan dua sekarang kita lihat di sini. Satu senjata kelihatan, Notorious punya ulti. Dia bakal ngidupin Sis. Ini menjadi dua lawan tiga. Kalau ini dimenangkan, asa Boom Esports untuk memenangkan ronde bisa saja terjadi. Dan di sini kalau misalkan kita lihat Adrian King, Teh Botol sudah Sun. Double kill cepat. Berhasil melakukan masing-masing satu pemain. Tersisa seorang Notorious. Harus melakukan clutch. 1v2 dan juga defuse. Ini akan menjadi sangat sulit. Mimpi kemenangan ada di depan mata Boom Esports, tapi tiba-tiba begitu saja dia. Sekarang duel yang masih bisa dimenangkan oleh Boom. Dua pemain dari arah ular. Mereka nggak punya smoke lagi harusnya. Sis di sini. Oh, bakal mati seorang Teh Celup. Sun bakal masih menahan di sini. Sis nggak tahu musuhnya ada di mana. Tapi somehow... Oh my god, Sun triple kill, spray down. Oh no, ini udah kelihatan jelek banget buat Boom.
Satu angka lagi dan Somnium bakal match. Mukjizat di sini. Kalau sheriffnya bisa kena 3 ya. Kalau sheriffnya bisa kena 3 pala, man, itu udah dream skenario banget. Dan di sini time bottle tidak akan terjadi dari Notorious. Satu main berada dalam. Wow, curveball. Dan di sini spray down lagi time bottle. Bahkan mendapatkan yang kedua. Di sini udah tinggal 3 lawan 2. Sis bakal mencoba untuk melakukan defuse. Masih mencoba di sini. Dan di sini teh tawar. Easy headshot ke arah Sis. Last man standing. Adrian harus melakukan clutch. Delay push dari Somnium tentunya. Notorious bakal rotate ke arah B. Teh gelas di sini. Siap Sky Smoke. Setup turun. Untuk setidaknya mengkontrol. Elbow di sini Adrian King. Orbital strike keluar di sini. Sementara Sun berhasil dapetin Sis. Teh Bottle bakal neka dapet satu di sini. Dan hanyalah Kage Bunshin dari seorang Teh Bottle. Terlihat buruk sekarang bagi Boom Esports. Tiga pemain tersisa. Harus melakukan retake di sini. Adrian King masih dalam side. Bakal tumbang sama Teh Bottle. Pula Blaze King. Mereka harus mendapatkan kill cepat untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan Somnium tahu mereka udah nggak perlu ngepick lagi. Mereka udah tinggal main sabar. Asterix di sini berada di dalam side. Recon keluar, mereka udah kebaca dan bakal langsung dicek di sini. Teh Bottle quad kill. Boom Esports kalah melawan Somnium.